minus lokal pret. Starting 11 timnas Indonesia berisi pemain keturunan dan abroad. Bek tangguh timnas Indonesia Elkan Bagot kembali kejutkan Liga Inggris. Makin sangar, Marcelino Ferdinand mendadak menjadi striker di Liga Top Belgia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Starting 11 timnas Indonesia berisikan pemain keturunan dan abroad minus lokal pret. Ya, timnas Indonesia berpeluang kembali dianggap sebagai macan Asia. Di era 80 hingga 90-an, timnas Indonesia pernah menyandang status itu. Beberapa tahun mendatang, timnas Indonesia bisa saja meraih julukan tersebut dan merajai sejumlah kompetisi termasuk Piala AFF atau juga mungkin menembus Piala Dunia. Saat ini timnas Indonesia kebanjiran talenta berbakat, baik berstatus pemain keturunan yang akan dinaturalisasi ataupun pemain asli Indonesia yang berkarir di luar negeri. Teranyar timnas Indonesia berpeluang akan dibela oleh kiper yang bermain di klub Yunani Panathinaikos, Cyrus Margono. Hal itu diketahui setelah ayah Cyrus, Johan Margono, telah menandatangani kontrak bersama PSSI. Jika menilik satu persatu pemain berbakat baik yang keturunan dan abroad, timnas Indonesia memiliki skuad yang cukup mentereng. Minus lokal pret, skuad timnas Indonesia jika dihuni pemain keturunan dan abroad akan sangat menakutkan bagi tim lawan. Di posisi kiper ada Cyrus Margono. Untuk cadangan ada kiper berdarah Indonesia Jerman yang sedang bermain di Arbanover Robin Sora Diningrat. Ia masih berusia 21 tahun. Lalu di barisan belakang, timnas Indonesia kebanjiran talenta berbakat di posisi ini, baik pemain abroad ataupun pemain keturunan. Duet Elkan Bagot dan Rian Flamingo bisa jadi opsi menarik untuk timnas Indonesia. Rian Flamingo memiliki kemampuan lebih karena ia cukup rajin mencetak gol. Sementara di fullback, Sain Patinama bisa ditempatkan sebagai left back. Pratama Arhan bisa jadi pelapis untuk pemain Viking FK itu. Di fullback kanan, Asnawi Mangkualam tetap menjadi prioritas utama dengan Welber Halim Jardim sebagai pelapis. Sementara di lini tengah, jika Rian Flamingo dan Elkan Bago jadi dua back sejajar, Jordi Amat tetap bisa dimainkan dengan menempatkan pemain JDT itu sebagai gelandang bertahan. Sejatinya posisi ini pernah ia lakoni. Jordi Amat akan ditopang oleh Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Ketenangan misi bermain Ivar Jenner akan sangat berguna bagi timnas Indonesia. Sementara Marcelino yang memiliki kecepatan dan agresivitas yang sangat tinggi jadi andalan obrak-abrik pertahanan lawan. Untuk lini depan, dua winger Julian Urip di kiri dan Samuel Silalahi di kanan bisa jadi andalan untuk menopang striker Rafael Struik sebagai ujung tombak. Selain itu, di posisi cadangan, timnas Indonesia masih punya pemain sekali bersandi Walsh, Delano van der Heijden di lini depan, serta Jai Itzes. Kejutan besar Elkan Bago di Liga Inggris. Ya, bek tangguh timnas Indonesia Elkan Bagot bisa mendapatkan kejutan besar dari pelatih Insitor Kieran McKenna akhir pekan ini. Starter kali pertama untuk Elkan Bagot di Championship akan menjadi hadiah atas kerja kerasnya. Setidaknya ada tiga alasan Elkan Bagot akan mendapatkan kesempatan bermain di laga Insitor lawan Huddersfield pada Sabtu 30 September 2023. Hal itu sudah diungkapkan oleh official klub. Pertama adalah peningkatan kemampuan Elkan Bagot untuk memperkuat Ipswich Town di level tertinggi. Hal itu ditunjukkan Elkan Bagot saat membantu Ipswich Town mengalahkan Wolverhampton. Sebagai catatan, itu adalah kali pertama Elkan Bagot bermain sebagai starter Ipswich Town mengalahkan klub dari Liga Inggris. Alasan kedua Elkan Bagot akan jadi starter adalah jadwal padat Ipswich Town di dua pekan terakhir ini. Semenjak 16 September hingga 30 September, Insiton menjalani 5 laga. Artinya Elkan Bago dan kawan-kawan bermain setiap 3-4 hari sekali. Hal itu jelas tidak baik untuk kebugaran pemain terutama sebagai antisipasi terjadinya cedera.
Untuk itu Elkan Bagot memiliki kans besar untuk diturunkan melawan Huddersfield. Terlebih lagi Huddersfield saat ini sedang dalam kondisi tidak bagus dengan menduduki papan bawah. Lawan Ipswich Town ini hanya 2 kali menang di 5 laga terakhirnya. Sisanya 2 kali imbang dan sekali kalah. Menariknya lini depan Huddersfield juga tak akan terlalu mengancam pertahanan Ipswich Town jika dijaga oleh Elkan Bagot. Hal itu bisa terlihat dari statistik 9 gol yang dicetak dari 8 laga. Alasan ketiga Elkan Bagot akan bermain lawan Huddersfield adalah kode unggahan di Instagram klub yang memberikan pujian pada bek 20 tahun tersebut. Bahkan hasil wawancara khusus dengan Elkan Bagot diunggah oleh Ipswich Town. Namun hal yang membuat peluang Elkan Bagot mengecil untuk main lawan Huddersfield adalah laga tersebut digelar di kandang lawan. Padahal Ipswich Town sedang mengejar poin penuh agar bisa terus di papan atas. Jika kalah atau imbang maka Ipswich Town bisa langsung tergelincir di urutan 3. Namun jika menang berpeluang menggeser posisi puncak. Elkan Bagot masih dinilai harus belajar soal mental maupun bermain di bawah tekanan tinggi dari supporter lawan atau pendukung sendiri yang menginginkan kemenangan untuk Ipswich Town. Wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mendadak jadi striker di Belgia. Ya, di saat Marcelino Ferdinand berlatih terpisah, pelatih KMSK DC Mas Grosjean mengaku frustasi. Tanpa Marcelino Ferdinand di lini serang, produktivitas gol KMSK DC disoal oleh Mas Grosjean. Bahkan Mas Grosjean menyebut Marcelino Ferdinand serta tim sudah bermain baik, namun tetap saja kehilangan 3 poin. Kualitas Marcelino Ferdinand beserta rekan-rekannya di KMSK DC tercermin dari statistik pertandingan yang lebih banyak melakukan passing sukses maupun penguasaan bola. Tak hanya itu saja, sejumlah peluang yang diperoleh KMSK DC pun tak sedikit di setiap laganya. Penyelesaian akhir menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pelatih KMSK DC. Ya, sungguh frustasi menjadi tim yang lebih baik dan masih kehilangan 3 poin, kata Mas Grosjean. Saat ini Mas Grosjean menempatkan Marcelino Ferdinand di tempat latihan terpisah bersama dengan 2 rekannya. KMSK DC menuliskan, Marcelino Ferdinand saat ini ditangani khusus oleh pelatih Samuel. Bisa saja rasa frustasi yang diungkapkan oleh Mas Grosjean berkaitan dengan kondisi Marcelino ditambah lagi tumpulnya lini depan. Dari 6 pertandingan yang sudah dilalui KMSK DC baru mencetak 7 gol, namun juga sudah kebobolan 7 gol. Jumlah gol yang dicetak rekan-rekan Marcelino Ferdinand itu paling sedikit di antara klub penghuni 10 besar. Sebenarnya Marcelino Ferdinand bisa saja digeser ke depan menjadi striker murni, mengingat Sven Breken baru mencetak 1 gol dari 7 laga termasuk Piala Kroki. Namun opsi itu belum bisa dilakukan oleh pelatih KMSK DC karena kondisi dari Marcelino Ferdinand yang masih dibekap cedera. Ya, melawan Beverensen tanpa Marcelino Ferdinand, namun KMSK DC tetap menargetkan mendapatkan 3 poin karena bermain di kandang. Nah, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.